Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfrimag. Yep. Oke, ini teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk menghapus data pegawai atau data karyawan di aplikasi Kasir ya. Nah, jadi kalau kalian yang bingung bagaimana cara untuk menghapus data pegawai kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Kasirnya, teman-teman ya. Nah, kita buka dulu aplikasi Kasir. Nah, kalau kalian sudah masuk tampilan awal, tampilan seperti ini, kalian tinggal pilih aja di sini ada pegawai, teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja pegawai. Nah, di sini kalian bisa melihat semua list atau daftar pegawai yang sudah kalian tambahkan ya. Nah, mungkin kalau kalian yang pas nambahin itu ada yang salah atau kalau kalian lupa passwordnya, nah, kalian bisa hapus saja dengan cara kalian klik, kalian pilih aja pegawai mana yang pengen kalian hapus datanya. Nah, misalnya di sini saya pengen menghapus data dari Sueb ini, teman-teman ya. Nah, tinggal kalian klik aja di sini pegawainya, kemudian tinggal kalian klik aja di bagian paling bawah sendiri ini ada hapus pegawai ya, tinggal kalian klik aja hapus pegawai. Nanti bakal langsung muncul notifikasi apakah kamu yakin akan menghapus pegawai ini. Nah, kalau kalian yang memang yakin langsung aja kalian klik oke, teman-teman ya. Nah, nanti bakal langsung terhapus dari list daftar pegawai kita ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, kita aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.